Di Kabupaten Cianjur, pernahna di Kecamatan Karang Tengah, salah seorang nu mawa mobil jadi target karaman, balu karena korban nandangan kerugian tepi 20 juta rupiah. Aksi karaman anu maling di SPBU di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, karekam CCTV. Di korban sampai menagis dikukuntit ku para pelaku tepika SPBU. Nalika korban balanga rek kesian bensin, pelaku langsung memanfaatkan situasi. Pelaku laluasa muka panto mobil lebah kenca serta ngiwat hijitas isi duit korban. Setulina keraman mabur terempak motor. Baru kereta kejadian teh korban nandangan rugi tepika 20 juta rupiah. Kasat Reskim Polres Cianjur AKP Tono Listianto Nandesken, satu tas korban laporan pihaknya terus melakukan penelungtikan ngelibatan rekaman CCTV, turta menta keterangan para saksi di tempat kejadian. Sedang melaksanakan penyelidikan, kita juga sudah bersama beberapa saksi, dan kita juga olah TKP, kemudian mencari CCTV dan seterusnya. Mohon bersabar, nanti kita akan... Uh, mencoba mencari pelakunya dan mudah-mudahan teridentifikasi segera gitu. Dan tiga itu pihak polisi ngegeng ke masyarakat sangkan salah lawas nawas pada upama meninggalkan harta banda di jero mobilna. Heri Setiawan, Bandung TV.